puasa ialah waktu yang sesuai bagi kita menadah tangan untuk membaca doa, di mana terdapat beberapa waktu yang mustajab berdoa supaya hajat, amalan dan permohonan kita dimakbulkan oleh Yang Maha Esa. Di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, terdapat empat waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Yang pertama, pada waktu sahur. Waktu ini termasuk dalam sepertiga malam, yang di mana ia adalah waktu mustajab yang Allah janjikan untuk menerima permintaan hamba-Nya. Kedua adalah ketika waktu berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, mereka mempunyai waktu mustajab yang paling panjang, iaitu dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Selama mana dia berpuasa, maka selama itulah doanya insya-Allah akan Allah makbulkan. Ketiga adalah ketika membuka puasa. Yang terakhir adalah pada malam Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahuwataala memberikan nikmat malam Lailatul Qadar, di mana segala amalan akan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan dan doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Semoga pengisian pada hari ini dapat kita mengamalkan sepanjang bulan puasa dan akan menjadi asbab untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah.